Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan melakukan pergantian media dari bahan wahong dengan model batang berlubang dengan keruakan-keruakan ini, dan ini masih saya buat ori dulu. Saya mencoba dengan originalnya bagaimana kedepannya. Namun saya lihat pohon ini sudah kesuburannya sudah mulai berkurang karena saya menggunakan pot dengan ukuran kecil, namun bahan yang lumayan besar. Jadi teman-teman, jika memiliki bahan seperti ini, jadi setiap 6 bulan, mungkin kurang dari 6 bulan sudah bisa kita ganti medianya, karena akarnya sangat penuh atau memenuhi dari bahan ini. Jadi jika akar penuh, gini artinya kesuburannya akan berkurang, jadi pohonnya juga akan menjadi lambat, dan takutnya nanti pohon ini ada yang mati ranting dan pertumbuhannya kurang bagus, sehingga memperlambat lagi dalam memproses dari bahan ini. Dan untuk teman-teman yang menggunakan pot kecil seperti ini masih kecil potnya, bisa diganti dengan pot ukuran yang lebih besar agar lebih lama lagi dalam proses pergantian media. Jadi tadi saya sudah mencampur media. Jadi untuk media tanam, agar tidak boros media, kita bisa mencari pasir sungai, kemudian kita campur dengan sekam, bisa dengan kokopit, dan ditambahkan dengan pupuk kotoran kambing yang sudah menjadi serbuk. Kemudian untuk jenis pohon-pohon yang sudah tumbuh seperti ini, yang sudah punya akar seperti ini, langsung kita mulai. Kita akan mengurangi tunas dulu, baru nanti kita akan cabut, kita angkat. Kalau saya, jadi tadi setelah saya melakukan pemindahan atau pergantian media, kali ini saya akan menekuk beberapa dari tunas-tunas yang tumbuh ini. Jadi jika kita menekuk, pertumbuhan akan melambat, namun jika tidak ditekuk, pertumbuhan lebih cepat, namun akan hasilnya jika sudah besar tidak bisa melakukan tekukan yang ekstrim, karena bahan ini adalah bahan dengan gaya ekstrim, harus mendapatkan gerakan-gerakan yang meliuk-liuk ya. Jadi masih kecil, saya akan melakukan penekukan. Thank you.
Oke, sahabat bosnya, jadi itu dia dari pergantian media dari bahan ini ke dan juga menggunakan pot yang lebih besar. Kemudian setelah saya mengganti media, karena saya tidak melakukan pemotongan akar, jadi langsung saya akan melakukan penekukan dari beberapa tunas yang saya gunakan. Tujuannya agar bisa menekuk dengan ekstrim. Jadi masih kecil sudah saya tekuk atau saya pelintir. Tujuannya untuk mendapatkan gerakan yang ekstrim. Nanti kalau sudah besar, nanti susah sekali kita mengarahkan. Jadi seperti itu. Namun tidak akan melakukan pemangkasan di ujungnya, karena masih proses pembesaran agar pembesaran tidak terhambat. Jadi seperti itu video kali ini dari bahan wahong dengan keruakan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.